Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Bahwa untuk memperebut kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga punya jasa besar. Ya. Bukan saja Alexander Yakupati, tapi juga ada banyak pejuang-pejuang bangsa ini yang berasal dari Maluku. Oleh sebab itu, dalam rangka pembangunan ke depan, Maluku juga harus diperhitungkan sebagai satu kekuatan bangsa ini untuk membangun bangsa Indonesia secara menyeluruh. Karena mereka juga berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan wujud nyata dari perjuangan itu, Indonesia merdeka. Dan kalau saudara-saudara lihat dari sambutan saya tadi, beliau juga bersama-sama dengan Bung Karno
merintis kemerdekaan yang adalah tokoh proklamator kita bersama-sama dengan Bung Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dan perjuangan itu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia dengan berjuang hanya dengan senjata bambu runcing, dengan kemampuan yang sangat terbatas, tapi dengan semangat juang yang berapi-api, maka kita bisa memperebutkan kemerdekaan itu dari penjajahan, dan akhirnya kita merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, ini makna ini sangat dalam bagi generasi muda kita. Karena generasi muda adalah pewaris masa depan. Generasi muda kita adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dan mereka ini adalah pemilik masa depan. Oleh sebab itu, mereka harus bekerja keras dengan melalui pendidikan. Karena hanya dengan kualitas ilmu pengetahuan yang tinggi, mereka bisa membangun bangsa ini teristimewa Maluku yang sama-sama kita cintai. Oleh sebab itu, kepada semua masyarakat Maluku, kami juga menyampaikan terima kasih karena semua doa-doa mereka juga diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kerangka jenazah almarhum yang diberangkatkan dari Bandung sudah tiba dengan selamat dan sudah kita makamkan secara resmi hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga jiwanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin, dan kepada kita semua selaku anak bangsa diberikan kekuatan untuk meneruskan cita-cita perjuangan beliau, yaitu bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran dan keadilan kesejahteraan bangsa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Terima sekali dan bersyukur sebenarnya. Karena ternyata masyarakat Ambon betul-betul mengangkat derajat daripada Bapak kami selaku pejuang kemerdekaan yang selama ini boleh katakan terlupakan atau terlantar selama 64 tahun. Jadi ya bersyukur saya kepada Tuhan kembali bahwa pada saat ini juga saya dipertemukan dengan saudara-saudara dari almarhum Bapak. Harapan Ibu keluarga kepada pemerintah daerah? Harapan kami pada pemerintah daerah, ya, karena pemerintah sudah begitu besar membantu kami di dalam mengangkat derajat daripada almarhum Bapak, ya, tidak ada lain, kami mohon juga diperhatikan anak-anak daripada perintis kemerdekaan yang selama ini boleh katakan sejak Papa ditangkap kembali oleh Belanda sejak tahun 48, itu boleh katakan kami sangat menderita. Sangat menderita. Karena jarang bertemu dengan Papa. Papa berjuang terus. Dan kami harapkan pemerintah dapat memberikan bantuan kepada kami dalam meningkatkan kesejahteraan hidup kami. Oke, ya, terima kasih, Ibu. Ibu Sen, mungkin ada yang mau ngomong? Kepala Masyarakat Bupati, dan pada saat ini saya sebagai ahli waris yang memang Bapak Alek almarhum ini asal dari Nolot, kami hanya satu permintaan untuk Pemda Maluku. Kalau bisa, almarhum asal dari Bupati ini akan disulukan sebagai pahlawan nasional. Itu saja yang kita minta. Terima kasih. Bapak nama siapa, Pak? Freddy Pati. Oke, Bapak. Ahli waris.